Mungkin beberapa hari pengalaman di lapangan, hari ini dikembalikan lagi ke tempat ini, mungkin nanti akan lebih banyak apa yang diketahui mereka tentang literasi. Selanjutnya tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Bunda terkait dengan mau seperti apa adik-adik ini setelah nanti dinobatkan terpilih sebagai bahwa ini adalah untuk jenjang depan yang lebih baik dari posisi sekarang. Itu yang penting. Tabik pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Tabik pun. Bunda, Pak perlu jelasin? Terjemahkan sendiri. Oke? Siap? Benar, salah-salah, benar sekarang ya. Ya, Ki? Ya, benar. Maju! Kiri! Hah? Acak-acakan ya. Amin benar. Kiri ke kanan. Kan benar, salah. Iya, benar, salah-salah, benar. Jadi, sekarang tim yang salah langsung gugur ya. Iya. Syaratnya gini, tidak begini. Yuk. Oke, yuk. Pak. Pegang pundak. Ya, Pak. Ya. Kita ganti. Salah, salah, benar, salah. Ya. Kau kasih itu sini. Salah, salah, benar, salah. Yuk. Yang salah, kamu sadar diri, nyoraki temannya yang salah. Mundur, ya. Yuk. Salah, salah, benar, salah. Dengar instruksi kandinya. Oke. Mulai ya. Ya. Kiri. Kanan. Mana yang salah ini? Ragu semua benar. Ragu. Ragu, yang mana yang ragu, yang salah? Ini masih dicoba ya, Pak. Ini salah kan? Masih tes. Ini salah kan? Yang ragu. Ya, Pak, ini salah. Minggir. Ulang lagi. Ulang lagi atau enggak yang ini? Kau nanti kasih, Bunda kasih sekarang. Benar, salah, benar, salah, salah. Benar, salah, benar, salah, salah. Hafalin dulu. Ya, hafalin dulu. Benar, salah. Benar, salah, salah. Salah. 5. Oke. Kami siap. Maju. Mundur. Kiri. Kanan yang salah. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri. Kiri, kiri. Benar, salah, benar. Benar, berarti kalau ke kiri harusnya ke kiri. Ini salah. Ini salah. Ini salah, benar. Ini salah, ya, ini benar. Ya. Ah. Kalian dapat hadiah dari saya. Tiga orang ya? Ya. Wah, karena betul. Ya. Kenapa? Sekarang saya tanya, kenapa kamu salah? Enggak fokus, kurang fokus. Tidak fokus dan komunikasinya kurang. Kesimpulannya itu kan, Pak? Lagi. Ya. Lagi. Lagi, oke, buat lingkaran. Ya. Yang belum dapat lagi. Kita buat ini, jangan berpikir berat-berat tentang literasi. Jadi ketika kalian kunjungan ke lamban baca, kalau anak-anak itu dibilangin gini, baca tanpa ada permainan-permainan yang membuat mereka suka. Jadi ini kan nanti dibuat penasaran nih. Jadi kita kalau ngebaca fokus kan. Nah, tadi berarti literasinya masih kurang kan? Ngaku nggak? Nah, kalau kita sudah fokus, nyaman. Nah, ketika kalian nanti berkumpul sesama di lapangan baca, buat permainan yang nggak buat orang bilang kalau dia datang ke lapangan baca. Dan selalu ada ide-ide, apa sih yang mau saya kasih ke anak-anak? Kalau cuma anak-anak, mari kita mendongeng. Kemudian, ya, kalau mereka mau ngedengerin dongengan kita, tapi ada anak-anak yang pinginnya ada permainan, ada nyanyi-nyanyi, ada.
Oke, sekarang nah, yuk Bi, kita mulai lagi. Kalau saya bilang satu, saya bilang satu, telunjuk kanan naikkan ke atas. Telunjuk kanan, telunjuk. Naikkan ke atas. Kalau Bunda bilang dua, tangan begini kan. Siap? Dua. Oke. Okay. Tapi saya ajak kalian fokus. Ya, udah ketawa dia. Kalau saya permainan, saya ini suka kucing. Ketika saya menyebut kucing, kalian harus cepat-cepat tangkap. Jadi tangan ini kamu tangkap ini telunjuk temanmu. Tangan kamu satunya harus cepat-cepat naikin ke atas. Yeah. Jadi enggak ditangkap. Yeah. Siap? Yeah. Siap. Paham? Paham. Ya. Siap? Kita sekarang ya. Jadi misalnya saya bilang kucing. Ya. Kamu pintar, naik. Nih, kamu udah ini, kena. Udah dapat sih. Dia dapat tapi dia kena Bunda. Iya. Jadi ketika saya bilang, angkat. Paham kan? Iya. Satu ke atas, tiga ini. Dibuat senyaman mungkin. Tapi fokus dengan saya punya cerita. Ketika saya menyebut kata kucing, kamu tangkap tangan, jadi tangan kiri kamu menangkap telunjuk teman, tangan kamu satunya kamu tinggi-tinggi, jadi gak bisa ditangkap. Oh, kamu iya. Angkat ini, jadi siapa yang ngelamun, pasti ketangkep terus sama temennya. Ini nanti bisa dipakai buat permainan di laman-laman baca. Anak-anak pasti senang. Tiga ya, oke. Dengar ya. Siap? Siap. Bunda punya 14 ekor anak burung. Dua di Bandar Lampung. 16 anabul, 2 di Bandar Lampung, 14 di Liwa. Yang tertua, kucingku. Udah dapet. Kamu dapet minggir. Kamu tahu. Iya. Kamu udah didapet sama, kamu dapet jadi kata. Ini Bunda ini yang kalah Bunda. Ini yang kalah Bunda. Ya. Ya. Nyambung, 3, udah 3. Tiga, kok nunjuk ya, tiga saya. Andi kamu bisa masuk, nambah-nambahin saya punya, ngacamin mereka. Iya, Baron Kindol gacar terakhir namanya Kiro. Mereka paling senang melihat gambarku. Mereka paling senang melihat gambar kunang-kunang. Paling senang melihat gambar kunang-kunang, terutama Baron. Dia paling suka kalau kulitnya digarut-garut. Kiro bermain dengan gacar. Itu nama kucingku. Fokus dia. Ya, mana yang kalah jadinya? Ya, dapat juga kamu. Waduh. Sisa coba ya. Ini masih sisa 1 2 ini. 6. Pengen beli somai. Ya, harus pas. Andi, kamu lihat ya siapa yang ini. Kalau saya bilang ini dimainkan di laman baca mana harus ingat ya cara bermainnya. Paling tidak sudah ada 2 permainan. Pasti anak-anaknya suka kok.
kita bahaya ya permainannya ya. Tiga. Balik lagi. Kemarin ketika Bunda ke Palembang, Bing, Garut, ku. Garut-garut kulit kepalanya, maksudku bukan kucing. Garut-garut kulit kepalanya karena habis melihat kucing kampung terus jalan-jalan di luar jendela. Mana yang mau kepegang nih nanti? Oren hobinya lain lagi. Dia suka kucing. Ah, kena. Lima lagi. Kita udah ngomong kucing-kucing aja ya. Ganti kode lagi nggak? Ganti kode lagi ya. Ayam. Ayam. Ganti ayam. Kalau ini belum paham. Kalau Bunda ngomong ayam, Andi kamu ganggu masuk ya. Kalau ngomong ayam, jadi ayam dalam arti ayam beneran ya. Ayam beneran ya. Apa itu kerang pisang ayam? Iya. Siap? Iya, Tiong. Iya, siap. Andi kemarin di ayam di kampung. Ah, mana? Ayam, siapa? Kamu nangkep siapa? Aku nangkep ya. Waduh, kamu nyikir. Disampan, ya. Amit bertahan. Kamu tegang-tegang bertahan. Ini dia ini loh, bahaya. Bahaya bertiga, Bu. Nah. Kemarin ada pengumuman di pasar harga telur A belum. Harga telur ruko A maksudnya bukan ayam. Harga telur di ruko A Rp25.000 per kilo. Ternyata Amir jual lebih murah daripada ayam. Amin. Satu kelompok deh nih. Teman makan teman. Ayam makan ayam. Kacaukan dia orang ya. Kita sambung loh. Andi, ayo kita sambung ki. Iya betul. Ya. Dengerin ya. Kalau bulan puasa banyak jualan. Di Taman Kota Liwa antara lain goreng tahu, goreng api. Goreng pisang. Dan goreng bebek. Pak Andi paling senang makan ayam. Kamu sih. Ganti apa? Burung. Burung. Ya. Tangan jangan jauh. Coba sekarang berubah jadi burung. Jumlah burung. Dapat. Lakukan apa yang Andi suruh. Tapi ketika Andi tidak berkata, jangan lakukan. Andi berkata, angkat tangan. Andi berkata, turun dulu tangannya ya. Andi berkata, baca buku.
Berani berkata angkat kaki. Berpelukan. Andi berkata jalan di tempat. Andi berkata panggil Rizky. Rizky. Andi berkata ambil tas. Caca aja. Ya, kamu salah kalah. Duluan dia ambil tas. Gak dapat. Gak jadi ya, Met. Gagal lah, Met. Ini lagi pada sibuk-sibuk. Ini dibantu dari tim DKR ini. Tim DKR ini ya, Kak Dela ya. Wah, ini pembinanya ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.